Oke guys, kita taruh kulitnya di bagian sini ya. Nah, di sini kita membutuhkan 9 kulit untuk membuat backpack ya. Dan kalian bisa lihat ya guys, di sini gua udah dapat backpack tuh. Mantap deh ya. Nah, di sini kalau kalian ingin ganti warna ya backpacknya, kalian tinggal taruh aja di sini guys backpacknya. Dan kalian taruh pewarna di sini guys ya. Apapun pewarnanya bebas dan langsung keganti warna backpacknya guys ya. Mantap banget dah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini gua udah megang backpacknya guys ya. Waduh ya, mantap banget. Dan ini adalah Eden Multi Backpack MCP versi 1.18. Halo guys, kembali lagi bersama gue di Channel Lovers. Dan di video kali ini gue bakalan showcase addon lagi guys ya, seperti biasanya ya. Oke, jadi pada video kali ini gue bakalan showcase addon, yaitu addon multi backpack guys ya. Dan ini sudah support di MCPE versi 1.18, apalagi yang terbaru ya 1.30. Dan ini mantap banget ya guys ya, kalian harus cobain aja ya. Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi, gue langsung aja review addonnya. Dan gue bakal kasih tau kalian semua gimana cara pasang addon ini guys. Oh iya, sebelum di video ini, alangkah baiknya kalian like video ini atau subscribe video ini. Dan jangan lupa kalian hidupkan notifikasi pemberitahuan agar gue makin semangat untuk buat konten-konten nah ini ya guys ya. Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk videonya guys. Let's go. Oke guys, di sini kita udah masuk ke websitenya. Dan di sini ada multi backpack versi 1.3 guys ya, compatible with any addon. Oke, langsung aja kita scroll ke bawah dan kalian cari yang namanya downloads guys. Nah, di sini ada dua file ya. Di sini ada resource pack dan behavior pack. Oke, kita bakal download satu persatu dulu. Di sini kita bakalan download resource pack. Kalian klik aja, terus kalian klik here to continue ya guys ya. Nah, ini kalian klik, nanti kalian akan diarahin ke link vertis. Selanjutnya di sini kalian scroll aja ke bawah, nanti kalian menemukan yang namanya free access with ads. Kalian tinggal klik aja ini, nanti kalau udah langsung aja ini kenapa belum klik dah? Waduh. Nah di sini ada dua ya, complete the following steps, yaitu discover articles dan sama discover topics. Nah, kalian klik aja ya di sini discover articles ini, dan kalau udah langsung aja kalian cancel guys. Nanti ada tulisan please wait 3 detik ya, 2 detik. Oke, kita tunggu aja nanti kalau udah ya 1 detik. Oke, udah selesai. Kita langsung aja close dan kita bakal klik discover topics dan kita pilih topics yang di mana contohnya nomor 1 ini guys. Dan kalau udah langsung aja kalian cancel dan kalian klik continue to multi backpack ini. Kalau udah diarahin ke media fire seperti biasanya dan kita bakalan klik multi backpacknya guys ya. Nah, ini udah ke download. Dan kita bakal tunggu, oke cepet banget ya, waduh. Oke, kita bakal langsung aja masuk ke website MCP Delia tadi. Nah, di sini kita bakalan download yang namanya behavior pack ya. Oke, kalian klik aja di sini. Nah, nanti kalian bakalan diarahin ke link vertis. Oke, selanjutnya di sini kalian sama kayak tadi caranya ya, kalian tinggal klik aja free access with ads dan kalian lakuin aja langkah-langkah seperti tadi guys ya. Oke, di sini kita bakal klik discover articles dan kita cancel dan kita bakal tunggu dulu ini guys sampai selesai. Dan ya, oke, di sini kita bakalan tunggu dulu guys. Oke, kita bakal langsung aja cancel dan kita bakal klik discover topics dan kalian kayak oke, kalau langsung aja kalian klik continue to multi backpack dan ya kalian langsung aja klik download dan otomatis udah ke download yang behavior packnya ya guys ya. Oke, kita bakalan tunggu dulu nih sampai selesai. Oke, cepet banget. Ya. Oke, selanjutnya di sini kita bakalan masuk ke aplikasi Zarchiver. Nah, di sini kita bakal back dulu dan kita bakal masuk ke aplikasi Zarchiver. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasi Zarchiver, silahkan kalian download di Play Store ya, guys. Ya, caranya gampang banget. Kalian tinggal masuk aja ke aplikasi Play Store dan kita bakal klik di sini Zarchiver. Salah terus ya. Oke, kita bakal klik. Nah, terus kalau udah langsung aja kalian klik paling atas ya guys ya, gambar hijau ini. Dan kalau udah langsung aja kalian install ya guys ya, belum kalian punya karena di sini gue udah punya, langsung aja kita buka. Dan kalau udah langsung aja kita masuk ke folder download dan kita bakalan scroll ke bawah guys ya, cari file tadi yang udah kita download tadi. Nah, mana nih? Nah, di sini guys ya, di sini ada multi backpack. Oke, di sini cara masangnya tuh gampang banget. Itu caranya kalian tinggal diklik aja guys ya, filenya di sini. Oke guys, ini kita bakal klik ekstrak di sini dan ya di sini udah ke ekstrak ya guys ya, yang behavior pack dan resource packnya kita bakal ekstrak juga guys ya. Cara gampang banget, kalian tinggal klik dan kalian klik ekstrak di sini dan ya dua-duanya udah kita ekstrak. Selanjutnya di folder ini kita bakal pindahin ke Minecraft. Caranya kalian tahan dan kalian klik potong dan kalian
masuk ke memori perangkat Android, data, dan kita masuk ke Komojang. Mana nih Komojang? Nah ini ya, files, games, Komojang, dan kalian masuk ke menu behavior pack dan kalian tempel. Ingat ya, kalau namanya BP, kalian masukinnya ke behavior pack guys. Kalau namanya RP, kalian masukin ke resource pack. Oke, kita udah pasang nih guys ya. Dan ya, di sini kita bakalan back dulu di sini, dan sekarang kita bakal masuk ke folder download. Dan di sini kita bakal tahan ya guys ya, sama seperti tadi, dan kita bakal masuk ke Komojang, files, games, Komojang. Nah, di sini kalian masukinnya ke resource pack guys. Nah, ini dua-duanya udah kepasang ya guys ya. Resource pack sama behavior pack-nya udah kepasang. Kalau udah, langsung aja kita bakal masuk ke aplikasi Minecraft-nya guys. Oke, kita udah masuk ke Minecraft-nya. Oke, ini udah loading ya. Nah, di sini kita bakal tunggu dulu ya guys ya. Nah, ini kita tunggu. Oke, kita udah masuk ke dalam Minecraft-nya. Oke, kalau udah langsung aja kita bakalan main di sini. Kalian klik main aja dan kita pilih map kalian yang mana ya guys ya. Oke, sebagai contoh kita bakal pakai map gua yang ini. Kalian klik aja ikon pensil. Dan kalau udah langsung aja kita bakalan scroll ke bawah. Dan sebelum kalian harus mengaktifkan add-on ini, kalian harus nyalain dulu ya guys ya eksperimennya. Nah, di sini yang harus kalian nyalain eksperimennya yaitu kreator liburan. Dan nanti auto kesalin dunia ya guys ya. Dan selanjutnya di sini kita bakal scroll ke bawah lagi. Dan di sini kalian aktifin yang namanya fitur kreator yang akan datang, dan ketiga fitur molang, dan keempat rangka kerja game test dan bioma kostum. Dan untuk tiga ini nggak usah kalian nyalain ya guys ya. Pokoknya cuma ini doang yang kalian nyalain ya, 5 ini aja. Dan kalau udah langsung aja kita bakalan aktifin add-on ya guys. Nah, di sini kita bakalan aktifin add-on yang mana nih? Kita scroll ke bawah dulu guys. Nah, ini ya, yang multi backpack resource pack versi 1.3. Kita aktifin aja yang ini. Dan di paket perilakunya juga kalian aktifin guys ya. Oke, di sini kita aktifin dulu. Udah kepasang ya. Oke, otomatis langsung kepasang guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita bakalan main ya guys ya. Oke guys, kita udah masuk ke dalam world-nya. Nah, di sini kita bakal cobain aja add-on-nya guys ya. Nah, di sini kita bakal cobain add-on backpack-nya. Nah, di sini kita bakal scroll ke bawah guys. Kita scroll ke bawah terus karena add-on-nya ada di bawah ya. Nah, ini guys add-on-nya. Tuh ada macam-macam warna di sini guys ya. Ada warna hijau, warna kuning, banyak banget pilihannya. Itu kalau di kreatif. Nah, di sini kalau cara masangnya itu gampang banget ya. Kalian tinggal taruh aja tasnya di sini ya. Nah, ini kita bakal taruh aja guys ya di bagian sini, dimanapun bebas ya. Ditaruh sini kek, taruh sini kek, itu bebas guys ya. Pok, yang penting kalian taruh di situ, nanti udah kepasang guys, mantep banget ya. Langsung dipegang guys ya, tasnya di belakang punggung ini ya. Oh my god, mantep banget ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Nah, di sini juga bisa di crafting guys ya. Ini backpacknya juga bisa di crafting. Nah, cara craftingnya itu gimana? Jadi cara crafting itu gampang banget guys. Di sini kalian harus punyai yang namanya crafting table, dan di sini kalian membutuhkan kulit, tapi kulitnya membutuhkan 9 guys ya untuk membuat tasnya. Nah, di sini kalian taruh aja di ini guys, kalian kelilingin 9 kayak gini, nanti kalian langsung dapat backpack. Nah, di sini guys ya, waduh mantep banget. Dan di sini kita taruh backpacknya. Dan ya, kita bakal coba pakai guys backpacknya. Nah, di sini ya. Nah, kalian bisa lihat guys ya tuh. Jadi ya, itu kalau kalian main di survival itu bisa guys. Itu bisa di crafting. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi ini mempermudah untuk naro barang-barang guys. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Nah, tapi jika kalian ingin ganti warna ya, misalkan kalian nggak suka ya warna tasnya itu coklat, itu jelek. Nah, di sini kalian bisa ganti warna guys. Caranya gampang banget, kalian tinggal ambil aja pewarna bebas apakah warnanya gitu. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil banyak dulu dah pewarnanya. Oke, kayak gini. Nah, selanjutnya di sini kita bakal masuk lagi ke crafting table. Nah, di sini kita bakal masuk crafting table, dan kita bakal taruh backpacknya di bagian sini. Dan untuk pewarnanya kita taruh tengah-tengah ini, dan otomatis dia langsung keganti warnanya guys ya. Nah, kalian taruh aja pewarnanya bebas, yang penting apa lagi itu kan. Pokoknya kalian taruh di tengah dan otomatis nanti langsung keganti warna backpacknya guys. Oke, kita taruh backpacknya di bagian sini, dan kalian bisa lihat ya guys ya. Waduh mantep banget ya, ini udah kepegang guys ya di punggung gua ini. Oke, di sini juga bisa taruh barang guys. Nah, di sini kalian tinggal klik aja guysnya. Nah, klik kayak gini, dan ya otomatis udah langsung masuk barang-barang tadi ke tasnya guys. Jadi itu untuk mempermudah
kalian untuk bermain survival, guys. Nah, di sini udah kemasuk tuh kan, gak ada kan. Nah, jadi caranya tuh gampang banget. Itu cara masukinnya kalian tinggal ditahan. Nanti kalau abis kalian ditahan, kalian masukin deh barang-barangnya. Pas cara masukin barang-barangnya, tinggal kalian klik aja dan otomatis langsung masuk. Dan jika kalian ingin keluarinnya lagi, kalian tinggal ditahan aja dan otomatis langsung keluar barang-barang kalian. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya, guys ya. Untuk showcase addon ini, menurut kalian gimana ya, guys ya? Keren atau enggak untuk mempermudah survival kalian? Dan ya, makasih juga yang udah nonton video ini sampai habis ya, guys ya. Dan ya, jangan lupa like, see you next video, semoga kalian terhibur, and see you, and thanks for watching.